那么，哎呦，这接落个，炸了个一根牛。哎，这嘛，那么，哎呦，这接落个，哎呦，没根牛。那么，哎呦，这接落个，落飞机，炸了个一根牛。那么，哎呦，这接落个，这个从落飞机来嘛，爆炸。 Jadi kronologinya kawan, coba saya bacakan kronologinya ya. Jadi ini saya bacakan dari media nesiatime.com dengan judul merinding detik-detik mencekam Boeing pesawat ya 737-800 jatuh ya dan penumpang 132 orang. Nah, jadi pesawat penumpang jenis Boeing 737-800 milik maskapai China Eastern Airlines dikonfirmasi jatuh pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2022 kemarin. Ini jatuhnya di area pegunungan Guangxi, Cina bagian selatan. Nah, detik-detiknya terjatuhnya pesawat tersebut sempat terekam kamera dalam jarak jauh. Ya, di mana video rekaman tersebut memperlihatkan pesawat jatuh menukik vertikal dengan kecepatan yang tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, pesawat yang menukik vertikal itu sudah tak terlihat lagi. Nah, tak berselang lama akhirnya pihak maskapai China Eastern Airlines mengkonfirmasi pesawat itu menabrak lereng di area Gunung Guangxi. Pesawat telah jatuh ke maskapai China. Kok dia nabrak? Nah, itu mengangkut 132 orang ya. Dan 9 awak. Laporan media lokal menyebut tidak ada tanda-tanda yang selamat ya. Karena kita sudah lihat tadi berserakan di lokasi jatuhnya pesawat tadi. Dan ini belum tahu kenapa jatuh ya. Kita doakan saja kawan, semoga mereka yang kena musibah ya, korban, semoga semua amal kebaikannya diterima dan yang punya segala dosanya dan keluarga yang ditinggal ya, mudah-mudahan diberikan kekuatan ketabahan dan semoga ini tidak terjadi seperti ini lagi, khususnya di apalagi di negara kita ya. Kita doakan yang penerbangan begini kawan. Nah, itu aja sekedar informasi ya, baikkan videonya kawan.